merilis smartphone teranyar dari keluarga Nova series, yakni Nova 8 SE. Ponsel ini merupakan suksesor Nova 7 SE yang diperkenalkan pada bulan April lalu. Huawei Nova 8 SE memiliki layar OLED berukuran 6,53 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel, serta mengadopsi gaya waterdrop mode di mana juga terdapat kamera selfie 16 megapiksel di dalamnya. Di bagian belakang ponsel terdapat 4 kamera yang ditampung dalam modul persegi. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Performa Nova 8 SE ditunjang prosesor Dimensity 720 dengan opsi Dimensity 800 untuk varian High Edition. Keduanya hadir dalam RAM 8GB, penyimpanan 128GB, dan menjalankan EMUI 10.1 berbasis Android 10. Dua versi ponsel tersebut kompak hadir dalam 4 varian warna, yakni Deep Sea Blue, Magic Night Black, Silver Moon Star, dan Sakura Snow Clear Sky. Di bagian kapasitas baterai, smartphone ini hadir dengan baterai 3800 mAh yang tergolong kecil di kelasnya. Namun, Huawei membekalinya dengan fast charging 66 watt dan diklaim mampu mengisi penuh baterai dalam waktu 20 menit. Fitur pendukung lainnya di ponsel yang berbobot 178 gram ini mencakup Bluetooth 5.1, konektor USB tipe C, audio jack 3.5mm, dan dukungan dual SIM. Berikut adalah spesifikasi detail Huawei Nova 8 SE. Cekidot. Kelebihan HP ini adalah layar yang lebar, didukung network 5G, fast charging 66 watt, serta kekurangannya adalah kapasitas baterai yang kecil di kelasnya, serta tidak terdapat memori eksternal. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.